Wanita introvert kerap kali memiliki cara pandang unik, inilah yang membuatnya kadang dicap berbeda dibanding wanita pada umumnya. Wanita introvert jatuh cinta memang sulit untuk ditebak, tapi bukan tidak mungkin untuk diketahui ciri-cirinya. Pada dasarnya introvert tidak mengenal jenis kelamin, introvert bisa saja menyerang wanita ataupun pria. Jatuh cinta merupakan salah satu momen yang dianggap paling membahagiakan, termasuk untuk wanita introvert yang dikenal minim ekspresi. Ciri wanita introvert jatuh cinta bisa kamu kenali salah satunya lewat tingkahnya. Ketika wanita introvert tengah menaruh hati sama pria, mereka akan menunjukkan dengan beberapa tanda. Satu, salah tingkah. Ciri wanita introvert jatuh cinta biasanya salah tingkah. Tentu saja kamu beranggapan bahwa semua orang yang sedang jatuh cinta akan mengalami salah tingkah, namun bagi wanita introvert hal itu akan terlihat sangat jelas. Wanita introvert akan benar-benar terlihat jelas gerak-gerik salah tingkahnya. Karena mereka akan berpikir keras untuk merespon lawan bicaranya, atau saat sedang melakukan suatu kegiatan. Jika dia sering terlihat salah tingkah di depanmu, bisa jadi dia benar-benar menyukaimu. 2. Mulai mau bicara sama kamu. Dalam artian dia sudah lebih banyak bicara daripada pertama kali saat kalian baru berkenalan. Dia mulai menunjukkan karakter aslinya, mau bercanda sama kamu, dan obrolan kalian mulai lebih panjang dan berarti. Kamu tahu bahwa orang introvert jarang mau bicara kecuali itu penting, atau dengan seseorang yang dia kenal. Orang introvert sengaja membatasi percakapan dengan orang lain karena dia merasa tidak nyaman dengan itu. Dia mungkin akan tetap ngobrol sama kamu namun bukan tentang topik personal. 3. Suka curi pandang. Wanita introvert biasanya pemalu sehingga mereka enggan melakukan kontak mata saat bertemu pria yang disukai. Wanita introvert memang tidak mudah menunjukkan ekspresi, termasuk juga menunjukkan rasa tertariknya pada lawan jenis secara terang-terangan. Mereka lebih suka melirik dan mencuri pandang dari kejauhan. 4. Tidak menolak untuk jadi pendengar setia. Introvert dikenal sebagai pendengar yang baik, wanita introvert juga akan selalu rela menjadi teman curhat orang yang disukainya. Wanita introvert bahkan tidak terpikir untuk menolak saat ada teman yang butuh tempat untuk bercerita, terlebih jika itu adalah pria yang sudah membuatnya jatuh hati. 5. Mulai berani menyapa terlebih dahulu. Itulah mengapa wanita introvert lebih sering dicap sombong karena mereka hampir tidak pernah menyapa terlebih dahulu. Jika tiba-tiba dia mulai menyapa dan kebetulan hanya menyapa salah satu orang saja, maka kemungkinan besar mereka memiliki perasaan tersembunyi. 6. Melakukan kontak mata. Menatap mata orang lain bukan hal mudah untuk wanita introvert. Kemungkinan besar ia menyukaimu kalau ia bisa melakukan kontak mata saat mengobrol denganmu. Ia berusaha memberikan isyarat selayaknya wanita ekstrovert. Tatap matanya untuk menunjukkan kepadanyamu bahwa ia menyukaimu. Itulah beberapa ciri wanita introvert jatuh cinta. Beberapa orang beranggapan jika kepribadian introvert tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain, namun anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Seorang introvert sebenarnya tetap bisa bersosialisasi walaupun terlihat pemalu di awal. Perlu diingat bahwa semua wanita tidak memiliki preferensi yang sama, ciri wanita introvert jatuh cinta ini mungkin berbeda-beda, tergantung setiap individunya. Terima kasih.